Lalu kita sudah ada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Dia pintar ngajinya tapi enggak tahu adab-adab beribadah, enggak sah ibadah. Tawakal itu dia senantiasa menerima apa yang sudah Allah putuskan untuknya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Berarti mukaramin, para asatidzah, para hujjah, Ibu Ketua RT03, Ibu Ketua Majelis Dakwah Jamiatul Mukminin, kita doakan beliau semoga panjang umur, kesehatan jasmani dan rohaninya, terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Di ibu semua, ibu khusus Ibu Bait, keluarga Bapak Indi, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Tanpa terasa waktu terus berlalu, kita sudah ada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Untuk terus kita berdoa agar senantiasa Allah memanjangkan umur kita dan kita diberikan terus sehat jasmani rohani dan kita ditakdirkan menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama paham bahwa umur manusia itu tidak akan tahu. Selama kita masih tinggal di alam dunia, maka dunia adalah faktor yang penting untuk kita. Kenapa? Karena dunia itu akan menentukan sukses atau tidaknya kita nanti di akhirat. Makanya nggak boleh kita itu menganggap dunia itu selewatan, nggak boleh. Tetapi dunia-dunia juga banyak yang menjadikan penghambat-penghambat kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu tempat kita untuk mendapatkan sukses nanti di akhirat. Tetapi dunia juga menjadi satu hal yang menyebabkan kita nanti gagal di akhirat. Nah, sehingga dalam agama Islam, baik firman Allah, hadis Rasul, dan aksar para ulama dan para sahabat itu memberikan kita jalan-jalan untuk selamat dunia dan bahagia akhirat. Dan kita akan lihat dalam kitab ini namanya kitab Nurul Zalam yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malabari. Beliau seorang ulama dari India. Beliau buat juga kitab fikih namanya Fathul Mu'in. Tapi ini bukan kitab fikih nih. Ini kitab adab. Kitab adab. Jadi tinggi ilmu orang seperti apapun tingginya, kalau nggak punya adab nggak bisa. Dia pinter ngajinya, tapi nggak tahu adab-adab beribadah, nggak sah ibadah. Jadi adab-adab sholat kita harus paham. Bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara taharah, bagaimana rukun-rukun sholat, rukun-rukun wudhu, kita harus paham. Itu namanya adab-adab itu. Kalau kita cuma ibadah nggak pakai adab-adab, nanti nggak dapat pahala itu. Makanya belajar juga adab-adabnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali wa man lahu 'iyalun hukmuhu yufarikul munfarida. Imam Ghazali berkata, siapa saja yang memiliki wa man lahu 'iyalun, yang memiliki keluarga, maka hukmuhu baginya dihukumi yufarikul munfarida, adalah ia tidak boleh menyendiri yang punya keluarga. Jadi kalau berkeluarga nggak boleh menyendiri dari anggota keluarga. Jelas ini paham. Jadi supaya kita paham bahwa beribadah itu dengan ilmu, jangan ikut-ikutan. Kecuali nggak punya keluarga, mau kemana juga nggak ada masalah. Ini Imam Ghazali menyampaikan begitu. Jadi tasawuf itu bukan berarti dia menyendiri, tidak. Justru nanti pada akhirnya orang-orang bertasawuf itu dia bersosial di masyarakatnya. Dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang. Karena sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Semisal ibu-ibu nanti ini habis ngaji nih, ya, jadi tim cheerleader untuk jadi bapak-bapak main voli, kan itu manfaat.
Ya, makanya Bu Hendy siapin konsumsinya nih ya, minuman, makanan, snack. Nanti semoga bapak-bapaknya malam ini menang ya. Amin. Besok bangun pagi-pagi habis subuh jadi trainer lagi di tempat tenis meja. Jadi banyak manfaat nih ibu-ibu tuh. Ya. Habis itu terus bersihin tong buat tempat sampah. Wah, manfaat lagi. Jadi sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain bukan yang paling banyak diemnya untuk diri sendiri. Sampai sini bapak. Jadi kajian-kajian itu harus menyeluruh, jangan parsial dalam beragama itu. Karena Rasul itu memberikan semuanya sudah paripurna, tinggal kitanya ini. Jangan mana yang cocok menurut kita ambil, yang gak cocok kita tinggal. Gak boleh, semua kaidah-kaidah agama itu cocok kepada manusia. Karena Allah menciptakan manusia itu sudah disiapkan instrumen-instrumennya yang berupa agama itu. Jangan diambil kepentingan-kepentingan kelompok atau individu, agama itu gak boleh. Ini kita komit dengan agama kita nih. Kenapa bisa tidak boleh? Li'annal munfarida, karena orang yang menyendiri la yasihu tawakkulu, tidak sah tawakalnya. Jadi tawakal itu apa sih? Tawakal itu dia senantiasa menerima apa yang sudah Allah putuskan untuk dirinya dari apa yang diangan-angankan itu, dia menerima dengan legowo, tawakal. Dia punya angan-angan yang luar biasa, tetapi yang Allah putuskan di luar dari angan-angan itu, tawakal saja. Jadi ketawakalan itu bukan berarti dengan menyendiri. Nah, ini harus kita belajar berpikir lebih dalam lagi tentang agama ini. Tidak sah tawakalnya illa bil amraini, kecuali dengan dua perkara. Jadi tawakal itu merupakan satu pekerjaan hati yang dia akan bisa kita dapatkan tawakal itu dengan dua perkara, kata Imam Ghazali. Al-haduhuma, yang pertama, qudratuhu 'alal ju'i, kemampuannya menghadapi yang namanya lapar. Di kita besok masuk bulan haram puasa. Lalu Rasul selalu ingin beda dengan umat Yahudi. Lalu Yahudi berpuasa di tanggal 10 saja, kita 9 dan 10 atau 10 dan 11 untuk membedakan. Rasul dulu sebelum ada perintah untuk menyisir rambut dan merapikan rambut, beliau mengikuti cara Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi juga ahli kitab. Dulu Rasul itu dalam kitab Bukhari itu kalau nyisir itu dikedepanin semua rambut itu. Karena Yahudi itu belum ada contoh. Tetapi begitu beliau melihat, oh, kalau gitu kita nggak ada beda dengan Yahudi, sehingga bedalah Rasul itu rambutnya di belah tengah. Makanya kalau ada laki-laki yang rambut di belah tengah itu sunnah. Tapi yang disisir kanan dulu, bukan kiri. Nah, kalau Nabi Isa itu rambutnya panjang di belah tengah, yang depannya itu sampai ke sini kayak cambang tuh. Makanya kalau lihat sosok di salib-salib saudari kita yang Nasrani itu, kalau yang Katolik ya, itu kan ada sosok Al-Masihnya itu. Kalau yang di Protestan, polos dia salibnya. Ibu harus tahu tuh. Kalau ke rumah tetangga, oh dia ada salib, ada Al-Masihnya, berarti itu Katolik. Kalau cuma salib doang, itu berarti Protestan. Sama. Harus tahu ibu itu. Nah, Nabi Isa itu di situ digambarkannya rambutnya belah tengah. Yang di ujungnya sini, di depan ini kayak kecambang ke sini, seolah-olah cambang gitu. Ya, gitu. Nah, Nabi begitu. Jadi kita kembali kepada kesunahan tadi. Nah, tawakal di sini, Nabi membedakan puasa sunahnya kita di Muharram besok, nggak cuma tanggal 10, tetapi di tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Atau ibu mau sebulan penuh nggak apa-apa. Karena berpuasa satu hari di bulan Yaumil Asyura sama dengan dihapus dosa setahun. Tahun berapa bulan? Setahun berapa bulan? 12. Nah, kalau ibu cuma setengah hari, baru cuma 6 bulan dihapus. Oh, puasa setengah. Puasa setengah hari aja, 6 bulan dihapus lah. Lumayan.
Jadi menghadapi lapar selama seminggu, kata Imam Ghazali, asbu'an min ayyi amin ghairu tatallu'i, dengan tanpa memperlihatkan kepada seorang pun dan tanpa terbebani jiwanya. Jadi makanya kan hadis puasa gini. Hadis kunci puasa, ya. Semua amal manusia itu akan disesuaikan pahalanya dengan amal ibadahnya. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu aku, kata Allah, yang akan memberikan nilainya. Li. Kenapa Allah menyampaikan begitu? Karena puasa itu satu ibadah yang tidak dilakukan dengan satu perbuatan yang kelihatan orang. Betul enggak? Kalau sholat kelihatan, haji kelihatan, zakat kelihatan, tapi kalau puasa enggak kelihatan. Nah, yang memberikan kemampuan seorang hamba berpuasa itu linya itu Allah. Jadi bisa puasanya kita, ya Allah. Kalau sholat bisa dibuat-buat. Tapi kalau puasa itu enggak ada perlakuan-perlakuan atau kelihatan ibadah puasanya kok khusyuk, enggak ada kita dengar orang puasanya khusyuk. Itu hanya Allah saja yang tahu dan yang bersangkutan. Nah, jadi ketawakalan kita itu jangan baru sehari enggak ada momen, udah ribut. Bikin status di WA fotonya dilemes-lemesin gitu ya. Enggak usah. Sama tetangga enggak usah, ini tawakal, ini tawakal. Kita lagi bicara tawakal. Makanya Imam Ghazali itu, tetapi tidak boleh sendirian. Biar kita bergaul begini. Jadi tawakal kita itu jangan kita lihat lagi enggak memakan itu terus kita liatin. Kenapa sih ibu enggak ikut main poli? Lagi puasa. Enggak usah. Kosong-kosong lagi puasa. Diam aja. Ibu enggak main poli? Enggak. Kenapa takut batal? Enggak usah. Diam aja. Enggak usah lah ibu, ntar juga tahu saya kenapa saya enggak main gitu aja. Oh, ternyata begitu mau mampir buru-buru pulang. Oh, mau buka gitu, nggak usah. Saya lagi puasa ini nih, puasa suro nih. Oh, jangan, nggak boleh. Jadi supaya kita dalam beribadah itu hanya Allah saja yang tahu. Kan sudah saya kasih turunan dari kalimat la ilaha illallah. La maqsuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang kita tuju maksud ibadah kita kecuali Allah. La ma'budu bihaqqi illallah. Tidak ada yang kita sembah dengan sebaik-baiknya sembah dan sebenar-benar kecuali Allah. La maujudan bihaqqi illallah. Tidak ada yang benar-benar wujudnya kecuali Allah. Kita semua tidak wujud. Wujudnya kita enggak benar-benar wujud. Bayi ketika di dalam dunia, terus jadi anak-anak, terus remaja, terus dewasa, terus nenek-nenek, benar enggak? Jadi wujud kita enggak hak, enggak benar-benar wujud. Ada perubahan tuh, tapi kalau Allah itu qadim yang terdahulu, wujudnya Allah ya dari dulu sampai akhir zaman ya seperti itu aja, enggak berubah. La maujudan bi haqqi illallah. Ibu dulu waktu gadisnya ada yang kurus-kurus, ada enggak? Sekarang berubah wujud enggak? Banyak yang berubah wujud kayak kalau apa tuh? Saras 88 berubah kan gitu kan? Karena wujud kita enggak benar-benar wujud. Satria wajah hitam berubah mah. Oh, satria wajah hitam, ya udahlah. Kalau yang wujudnya terlalu segitu aja tuh. Artinya kita tidak benar-benar wujud. Makanya pada akhirnya nanti seperti sahabat kita, saudara kita almarhumah Ibu Yaya. Udah enggak wujud lah. Semoga lampuni dosa-dosa. Amin. Kita doakan bersama-sama. Berapa usia almarhumah itu? Ada 57? Lebih? Ada ya, 57. Lebih ya? 57 ya? Kemudian yang kedua, agar kita itu boleh menyendiri dengan ketawakalan kita, wasanima ayyutiba nafsan bil maut. Ia harus menyamankan diri dengan kematian. Bahwa setiap kita itu akan mendapatkan hak yang namanya kematian. Dan kalau sudah di barzah, di alam kubur, sendiri. Jadi kita jelas, ilam ya'tihi rizquhu ilman. Jika rezekinya belum datang kepadanya dengan satu pengetahuan, bi'anna rizquhu al-mautu.
bahwasanya rezeki itu adalah kematian dan kelaparan. Jadi selama kita masih dihidupkan di alam dunia, gak usah khawatir dengan yang namanya rezeki, itu pasti Allah kasih. Bu, tinggalkan dunia ibu yang bukan urusan ibu, yang merupakan urusan Allah, ibu jangan suka ikut ngurusin. Udah itu urusan Allah aja. Kadang-kadang kan kita suka kepo nih, yang bukan urusan kita pengen kita urusin. Udah itu urusan Allah itu. Gak usah ibu sok-sokan bla bla bla, gak usah. Capek nanti, karena bukan yang urusannya kita, kita yang urusin, capek gak? Udah, itulah makna tawakal itu. Tapi saya pernah sampaikan berkaitan dengan rezeki, ada yang kasab dan ada yang tak. Rezeki ada dua nih, saya sudah sampaikan dua pekan yang lalu, kasab dan ajri. Ajri itu gak usah dia melakukan satu aktivitas pekerjaan duniawi, kalau sampaikan rezeki. Tapi kalau kasab, dia ada perlakuan-perlakuan mencari rezeki itu. Namanya kasab dan tajri. Cuma dua itu aja. Tapi semuanya itu merupakan satu domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap pekerjaan kita lakukan untuk bisa mendapatkan rezeki, hasil dapat rezeki. Banyak yang begitu. Nah, di situ diperlukan ketawakalan kita. Oh, sudah dari pagi keluar sampai maghrib pulang, kok nggak dapat juga kita harapkan. Di situ tawakal itu. Ternyata memang Allah tidak berikan rezeki kepada kita. Tetapi rezeki itu tolong diartikan bukan hanya berupa uang. Ini seperti sekarang ibu dikasih sehat, masih bisa kumpul, itu rezeki itu. Yang tidak ternilai, benar nggak? Mending kita makan bakso balungan giginya sakit, atau mending kita makan pecel giginya sehat? Sehat. Dua-duanya sehat. Balungan juga, pecel juga. Serakah dong kalau begitu mah. Dua-duanya bukan pilihan namanya, ya. Artinya kan mendingan kita sehat, banyak duit, makan enak, benar nggak? Iya. Tujuh. Daripada udah sakit, nggak punya duit, nggak ada makanan. Idealnya kan begitu, idealnya. Tetapi kan pilihan-pilihan idealis yang kita inginkan kan nggak, kadang-kadang nggak sama dengan yang Allah tentukan itu. Nah, disitulah tawakal kita. Kayak gini nih, ibu tawakal semua itu, tenang gitu. Mau ada makanan, mau nggak ada makanan, tenang aja. Bisa nggak kira-kira begitu? Bisa mah. Insya Allah. Insya Allah. Itu jawaban yang benar, tapi insya Allahnya berat tadi tuh. Dalam kata belajar. Yang penting upayakan dulu ya. Jadi jangan takut tentang rezeki, sudah tawakal Allah saja. Makanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ijazahkan. Kalau saya bilang aja dukun kobil itu gitu ya. Paham enggak? Lebih santai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Nah, sampaikan aja cukup baru kobil tuh ya, ulang nih, ikutin omongan saya, ini ilmu, ini saya obrol nih di akhir tahun, ilmu saya ini itu bisa dapetin map sebirti itu. Salah satunya tuh bismillahi masya Allah la quwata illa billah aja cukup. Itu nggak usah diikutin, ibu jawab kan? Abi itu. Tahu. Pada teori yang saya omong diikutin semua. Kapan ijab kabul? Gak lama ya, saya banyak janji nih malam minggu nih, ya Allah. Makanya pakai baju gini nih. Bukan kondangan, bukan. Weekend. Ulang. Masya Allah. Bismillahi. Masya Allah. Lah kuat, diem dulu dong. Jangan main ngeduluin dulu. Wajar Allah udah apa? Tenang aja sih wajar Allah. Ini kalau kuping saya kalau ngaji tajam loh. Bismillahi. Bismillahi. Ayo. Masya Allah. La quwata illa billah. Azaz dukung. Alhamdulillah. Itu ngajinya.
Ya semoga dipanjangin umurnya tuh yang baru kamu. Bagaimana barusan nih? Panjang umur. Letakzulan linas, jangan kau korbankan harga dirimu kepada manusia. Irodaka tamian, karena menginginkan harta mereka. Au jahihim, atau pangkat mereka. Mutazallilan, dengan merendahkan diri. Bisa minum ya. Kita lanjut lagi. Kita lihat sekarang bahwa kita sebagai manusia itu harus punya nilai. Kadang-kadang kita itu berbuat kebaikan-kebaikan mengharapkan imbalan dari orang. Ingin dipuji oleh orang. Berarti kan la maksudah fi hafilallahnya enggak sampai. Ria. Apalagi sampai meminta sama orang. Boleh. Benar satu keterangan. Nanti orang-orang yang suka meminta-minta ketika hidup di dunia, nanti di hari kiamat dia tidak memiliki kulit muka. Dipermalukan kalau sudah nonton. Untuk kita tetap punya apa ya, dalam bahasa apa ya, punya integritas sebagai manusia. Sebab kalau kita nggak punya integritas itu, kita gampang disetir orang. Apalagi, mohon maaf, mereka-mereka yang diberikan rezeki lebih, kemudian menjadi donatur, tapi pada akhirnya menjadi ngatur. Gitu. Ini nggak terjadi semoga di kita. Karena banyak di tempat lain, donatur, ujung-ujungnya ngatur. Nah, semoga di kita nggak terjadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini dalam kita membangun masjid yang kita cintai, beliau-beliaunya pada donatur, orang-orang yang tidak banyak memberikan masukan-masukan secara prinsip. Nah, ini yang kita inginkan dalam masyarakat dan lingkungan kita itu. Karena di bagian bumi sebelah sana banyak donatur-donatur yang akhirnya ngatur. Nah, dalam Islam sendiri, jangan kau korbankan harga dirimu irdaka tamian, untuk meminta-minta kepada manusia. Karena menginginkan harta mereka atau pengen jabatan atau kamu merendahkan diri. Enggak boleh. Pokoknya saya mah dikasih begini, enggak dikasih begini. Begitu aja. Daripada nanti ngasih saya jadi tidak bisa memenuhi keinginan yang ngasih, mendingan gak usah ngasih. Karena terlalu rendah harga diri kita kalau kita dikasih terus berubah itu rezeki. Bagaimana Nabi kita Muhammad ditawarkan bulan di tangan kanannya, matahari tangan kirinya, gak berubah. Betul gak? Ditawarkan harta, tahta, bahkan mohon maaf wanita-wanita oleh Abu Jahal dan koloninya, tidak berubah. Kenapa? Karena punya integritas. Nah, kita harus begitu. Jangan mudah diombang-ambingkan karena sesuatu. Makanya jangan pernah minta imbalan kepada makhluk, capek. Kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan ingin dipuji dan mendapatkan nilai dari manusia, itu terlalu banyak syaratnya. Tapi kalau ingin mendapatkan pujian dari Allah, cukup dengan yang namanya takwa saja, maka akan diberikan tuh yang kemarin 12-12 kebaikan. Tapi kalau dengan keinginan kita mendapatkan pujian dari manusia, itu banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Ternyata lebih mudah mendapatkan pujian dari Allah ketimbang kita mengharapkan pujian dari manusia. Setuju gak? Nah, kita duduk diam begini aja dalam taklim, itu Allah udah puji kita dan kita dibangga-banggakan di majelis malaikat. Amin. Coba kalau orang ya, tuh ngaji ngapain gangguin orang di jalan, betul gak? Makanya kita istiqomah saja. Apalagi mau masuk 1440 Hijriah ini, kalau kita tidak terus kita lakukan perubahan-perubahan di dalam jiwa kita akan stuck.
Tidak ada perkembangan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selalu jadikan diri ini lebih jelek dari orang dalam beribadah itu. Jangan kita merasa sudah lebih baik dari orang dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Saya sering ulang-ulang kalimat ini. Kalau untuk diri sendiri kita menjadi pengacara, kita bela diri kita mati-matian, ya. Tapi kalau melihat orang kita jadi jaksa atau jadi hakim, kita tuntut orang. Nah, ini enggak boleh. Itu orang-orang yang tidak akan bisa maju yang itu. Sudah berapa tahun kita ngaji model begini? Ada enggak Ibu rasakan perubahan-perubahan yang lebih baik, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam kita berinteraksi bermasyarakat berjamaah? Kalau ada, teruskan ngajinya. Kalau belum ada, cari sampai bisa ketemu ada. Ini kan kajian-kajian yang seperti ini kan luar biasa. Makanya jangan sekali-kali minta atau menjadikan ibadah kita yang kita tuju ujian dari orang. Enggak boleh. Gak boleh. Ini Imam Ghazali menyatakan begitu. Dengan merendahkan dirimu, engkau ngemis-ngemis, jangan. Ayla taj'al irdaka mumtahinan. Maksudnya adalah jangan kau menjadikan dirimu sebagai pelayan di baik dunia, untuk nabi-nabi dunia. Maksudnya apa nabi-nabi dunia ini? Maksudnya nabi-nabi dunia di sini orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Islam itu tidak menafikan kaya. Ketika orang itu Allah berikan anugerah dengan rezeki-rezeki yang luar biasa, dengan harta benda yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, tetapi semua itu tidak menjadikannya penghalang untuk menuju Allah, maka itu luar biasa. Nah, sekarang mana dunia, mana akhirat? Kalaupun dia orang enggak punya, tetapi yang ada dalam benaknya pengen makan enak dulu, itu dunia ya. Padahal dia enggak punya kemampuan, yang dipikirnya makan dulu. Tetapi sebaliknya, orang yang punya uang banyak, dia enggak mikirin ke situ. Malah dijadikan harta bendanya itu untuk wasilah-wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan kita kaya, tapi kekayaan kita tidak menghalangi untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman kaya enggak? Dari 124 ribu Nabi dan Rasul yang diuji dengan kekayaan dan tahta kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi mayoritas yang lainnya dengan kesulitan-kesulitan hidup yang luar biasa. Nabi Sulaiman lulus. Nabi yang paling miskin siapa? Ayub. Ada yang tahu? Ayub. Yang paling miskin? Ayub. Enggak. Siapa dong? Nabi yang paling miskin itu Nabi Isa alaihissalam. Kalau sudah sore, beliau lihat burung sudah masuk pulang ke kandang masing-masing. Kata Nabi Isa, kalau burung aja bisa istirahat malam di kandangnya, di sarangnya, kalau saya mau istirahat di mana? Sehingga beliau nyenderin di pohon-pohon. Coba. Itu Nabi Isa. Bahkan tidak menikah beliau. Tetapi semuanya lulus kok diuji Allah itu. Nabi Ayub dengan sakit yang luar biasa. Kita baru asam urat 2 hari aja udah gak mau ngaji kita. Betul gak? Kalaupun ngaji mau nyari senderan. Ini jangan-jangan yang dalam asam urat semua ya. Senderan semua. Jangan kamu menjadikan dirimu sebagai pelayan dari nabi-nabi dunia, artinya orang-orang kaya.
Hala kau nikah dengan mengkondisikan dirimu tami'an, menginginkan bil malihim daripada harta-harta mereka, au manzilatihim atau kedudukan mereka, wa hala kau nikah khadi'an lahum, dan mengkondisikan dirimu rendah hati kepada mereka. Awas. Jadi kalau sama orang kaya itu sama nuwun sewun. Jangan, enggak boleh begitu, ya. Giram sama enggak boleh. Bu, saya mau kasih tips dalam kita berinteraksinya. Jangan begini. Ketika ada orang datang ke rumah ibu minta tolong, ibu harus memposisikan diri ibu bahwa Allah lah yang menunjukkan orang itu datang ke rumah ibu. Tolong disimak, karena ini ilmu nih. Ketika ada orang datang ke rumah ibu untuk meminta tolong, ibu harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah telah menjadikan ibu sebagai perantara Allah untuk bisa menolong orang yang datang ke rumah ibu itu. Dan jangan ibu punya merasa ibu telah menghutangkan budi kepada orang itu. Bisa nggak? Insya. Nah kalau ini soalnya enak nih. Kalau tadi agak berat. Dalam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah jadikan saya dengan perantaraan harta yang Kau titipkan kepada saya, Engkau jadikan saya sebagai wasilah bisa menolong orang yang datang ke rumah. Kenapa? Karena tidak semerta-merta orang datang ke rumah ibu kecuali gerak-gerak Allah. Dan yang meminta tolong pun jangan merasa hutang budi. Hutang budi di bawah mana? Budinya belum mau mati. Ada Bu Budi nggak di sini? ET3 untung nggak ada nama Pak Budi ya. Jangan, nggak boleh. Kalau sudah hutang budi, balas budi, nanti ewo pakai ewo dalam permasyarakat itu. Oh dia kan bisa begitu, saya pinjemin. Nah ini, ketika ibu merasa ibu pinjemin, seolah-olah itu harta yang ibu berikan itu harta ibu mutlak itu. Nah itu berarti tawakal ibu nggak ada. Karena kaum perempuan yang banyak begitu, kalau kaum laki-laki mah los-los aja. Oh, udah nih. Ini kebanyakan kaum hawa. Bener nih? Insya. Jadi sadari diri ini, Allah menunjuk ibu sebagai perwakilan Allah untuk menolong hamba yang datang ke rumah ibu itu. Karena yang datang ke rumah ibu, hamba itu Allah yang gerakin. Harusnya bersyukur. Bisa gak begitu? Enak nih. Sini pakai sebesar. Insya. Ya, jadi jangan kita merendahkan diri karena kita menginginkan sesuatu dari manusia. Sesuai SOP saja. Kalau memang kita seorang karyawan sesuai dengan jumlah jenis kita bekerja, ya, jangan jilat atas, injek bawah, sikut kiri, sikut kanan, nggak boleh. Itu jurus kobok namanya. Kodok kan gitu, sikut kiri kanan, injak bawah, jilat atas. Paham gak? Jangan sampai begitu. Qala Ghazali, dan berkata Imam Ghazali, kana Bisrun rahimahullah yaqul, Syekh Bisri Dhul'an, beliau berkata, Al-Fuqara'u salasa, orang-orang fakir itu ada tiga golongan. Orang fakir ada tiga. Fakirul la yas'alu. Yang pertama, orang fakir la yas'alu, yang tidak pernah meminta. Wa idhiya la ya'khudhu. Dan jika ia diberi, ia tidak akan mengambilnya. Fahadha ma'ar ruhaniyani fi'illiyina. Maka ketika ada orang-orang fakir yang tidak pernah meminta, dan ketika dia diberi tidak diambil pemberian itu, maka kata saya Bisri, wa in utiya, dia termasuk fil illiyin, bersama rohaniin di surga-surga illiyin, di surga-surga yang tinggi. Oh. Dia menjadi minta enggak?
dikasih nggak terima, nggak diambil, itu nanti di surga ilidin. Jadi masuk surga gampang nggak? Gampang. Masuk surga mah gampang. Gimana itu? Kemudian yang kedua, wa faqirul la yas'alu. Orang fakir yang tidak meminta. Wa in uqtiya akhadha fa hadha ma'al muqarrabin. Tetapi kalau dikasih diambil. Enggak pernah minta. Tetapi kalau dikasih dia terima, maka golongan ini fahada ma'al muqarrabin. Golongan ini bergabung dengan al-muqarrabin. Di mana? Fil jannatil firdaus. Nah, muqarrabin ini hamba-hamba Allah yang punya kedekatan dengan Allah. Bagaimana dia bisa menjadi muqarrabin? Diawali dengan satu step yang namanya muttaqin. Siapa muttaqin itu? Orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran, kata Imam Ghazali, takwa itu ada tiga definisinya. Oh. Ya. Jadi orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu termasuk Al-Muttaqin. Nah, Al-Muttaqin ini merupakan satu upaya untuk dia mendapatkan Muqarrabin, untuk menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Tuhannya. Nah, ketika ada orang dalam kondisi fakir, dia tidak pernah meminta, tetapi kalau dikasih dia tak tolak, maka nanti bersama Muqarrabin di dalam surga Firdaus. Muqarrabin itu siapa? Para kekasih-kekasih Allah. Enakan yang pertama, enakan yang kedua. Lalu menerima, semua sepakat ya. Kesitunya mah cocok sih. Ya. Nah yang ketiga nih. Coba yang ketiga kira-kira enak kan? Wa faqiru yas'alu indal hajat. Kelompok orang fakir yang ketiga, yang meminta ketika dia butuh. Fahada ma'as-sadiqin. Maka mereka termasuk golongan yang bergabung dengan para as-shiddiqin. Min ashabil yamin, dari golongan sebelah kanan yang menerima kitab catatan amalnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia fakir kalau lagi butuh aja minta. Jadi bukan dia fakir mintanya dengan dijadikan mata pencarian. Nah, ketika dalam kondisi fakir, ketika dia merasakan butuh baru dia minta, maka nanti akan dikelompokkan dengan siddiqin, orang-orang yang benar, yang dia menerima catatan amalnya dari sebelah kanan. Kira-kira kalau menerima catatan amal sebelah kanan, surga atau neraka? Sure. Berarti kondisi fakir yang tiga ini, kalau kita punya salah satunya, kita punya kesempatan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau yang mana silakan pilih. Ya, mau yang mana? Jadi Islam itu alternatif. Pak, saya nggak mampu yang nomor satu. Coba dimampukan yang nomor dua. Kayaknya enak nih, Pak. Nggak pernah minta, tapi kalau dikasih nggak nolak. Ini kan kita pengen banget. Benar nggak? Tapi sambil ngarep gitu kan? Nah ini nih, kalau sambil ngarepnya ini yang bahaya. Nggak pernah minta, tapi mintanya kalau lagi butuh aja. Ini orangnya ada beras nggak? Kenapa saya lagi butuh? Dikasih itu dua kuintal. Oke, jualan ya kan? Butuhnya 2 liter, 2 hajar orangnya ngasih 2 kuintal, lebih nggak? Tadi kan bilang jualan. Nanti kira-kira terjadi nggak? Terjadi. Insya Allah. Besok kita tes. Arab. Ngetes, besok ngetes. Keras apa keras, batu apa keras. Nah, makanya kita harus paham, di kondisi manapun juga ada kesempatan-kesempatan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Apalagi yang kaya, itu lebih cepat masuk surganya daripada yang miskin. Enakan kaya, enakan miskin. Ibu kalau diuji lulus kaya atau lulus miskin? Banyak yang lulus dengan kaya apa lulus dengan miskin? Ayo coba.
Sekarang yang kalau setiap weekend itu ke tempat-tempat rekreasi itu orang kaya atau orang miskin? Yang suka healing, yang suka flexing, yang hedon. Tapi kalau yang kere-kere kayak modal saya nih, paling hiburannya ntar nonton poli, hiburannya main karambol. Tetapi nggak jadi ukuran. Tetapi memang disampaikan begitu. Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni faqiran, ya Allah, jadikan saya sebagai hamba yang fakir dan kumpulkan saya bersama orang-orang susah. Kenapa? Karena kebanyakan orang fakir dan saya itu akan masuk surga. Tetapi tidak tutup kemungkinan juga orang-orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, itu beliau-beliau itu konglomerat di zaman Rasul. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin susah. Karena kata Rasul, Durrahman, ente masuk surga paling belakangan dibanding sahabat yang lain. Kenapa Rasul? Karena kekayaanmu. Pengen miskin beliau. Nah, suatu hari terjadi paceklik di Madinah ini, sehingga panen korma gagal. Banyak korma yang busuk di pohon itu. Saking pengen ngebuang duit, Abdurrahman bin Auf, itu korma busuk dibeli semua. Dengan harga korma normal, supaya duitnya berkurang. Dibeli-beliin korma semua di Madinah itu. Biarin busuk di gudang. Aman nih, udah kurang duit kan? Dapat 2 bulan ada utusan dari Yaman nyari korma busuk. Kayak lagi dia. Kenapa? Ternyata di Yaman lagi ada wabah penyakit yang kata para dokter di sana bisa sembuhnya penyakit hanya dengan korma busuk. Diborong korma busuk di Madinah. Emang udah uratnya urat kaya mah kaya aja. Betul enggak? Tapi giliran urat kita mah urat susah. Jadi enggak bisa, itu yang namanya takdir. Ya, makanya harus kita imani qada dan qadarnya Allah. Itu yang paling susah itu mengimani kalau qadar yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul enggak? Susah. Syarihi wa khairi min Allah Ta'ala, bahwa takdir yang jelek dan buruk dari Allah, jelek itu tergantung sudut pandangnya. Paham gak? Ini ibu lihat tangan saya warnanya apa dari sana? Jo. Ya nih, belum minum obat ya. Ntar saya rukyah. Ibu lihat saya dari Sontor, Pak. Bu, tangan saya nih merah kan? Merah. Saya lihat hitam. Saya lihat hitam karena beda sudut pandang. Nah, yang dari Allah itu nggak ada yang jelek, hanya kita yang bilang jelek. Betul nggak? Hidung kita nih sama orang-orang Arab. Ayo. Dulu lagi pembagian hidung kita nggak datang, makanya dapetnya sisa. Paham nggak? Dulu lagi pembagian hidung kita nggak datang, dapetnya sisa. Ya Allah, yang penting lubangnya tetap ke bawah, betul nggak? Udah syukurin aja sih, karena tidak boleh, haram hukumnya dalam kitab Bukhari merubah apa yang sudah diciptakan. Haram hukumnya. Seperti ibu-ibu semisal kan suka tumbuh halus nih rambut-rambut di sini tuh, itu dikerok, nggak boleh. Ya. Alis dicabutin, nggak boleh. Bibirnya tipis ditambal supaya ngejebleh, nggak boleh. Disulam, nggak boleh, haram hukumnya, haram. Ini saya sedang ngaji dengan Abu Ya Mustoh tiap malam Selasa malam Jumat, itu masih kitab itu. Haram bagi perempuan ya merubah apa yang sudah diciptakan. Hidungnya ditambahin, dagunya supaya kelihatan dikasih silikon. Iya lu bapak jantung, nggak boleh. Hah? Haram. Udah apa adanya aja. Benar nggak? Pengen cantik menurut orang, bukan pengen cantik menurut Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, itu bagian-bagian dari tawakal. Ya.
rambut udah keriting dari Allah mau direbonding, benar nggak? Yang lurus mau dikeriting, manusia serba salah nggak? Dikit lagi ya, sampai mana baru sampai? Itulah hati. Ada satu keterangan begini. Yadul mu'ti iyal ulia. Tangan orang yang memberi adalah tangan yang mulia. Jadi mending kaya, mending miskin. Tangan yang memberi itu tangan yang itu yang memberi orang punya atau orang gak punya? Makanya alhamdulillah, ibu berarti tangan ibu tangan-tangan mulia. Karena berapapun yang ibu sisihkan ketika ada kotak-kotak jariah, ibu masukkan di situ, ibu tangannya mulia. Mau naik gak kemuliaannya? Jangan 2000 dong. Bendaharawati, kalau pekan depan buka kotak masih ada 2000, berarti ngaji kita malam ini gagal. Kalau makan bakso satu mangkok berapa? 15. Kenapa enggak 5000 kali 4? Kenapa 2000 kali 4? Ya, insyaallah lah, insyaallah. Bahkan kalau kita kan dikatakan 1000, Pak. Kalau kita 2000 kalau 1000 jadi 2 juta, Pak. Kalau ngitung ke situ mah pinter benar itu. Ya, makanya dapat 2000 juga kan kali 10 kali 1000 jadi 2 juta. Benar enggak? Nah, itu kita. Ya semoga sih insyaallah Ibu kedepannya 1445 Hijriah, sekarang anak kecilnya dikasih 2000 enggak mau. Oh, baik. Coba minimal 5. 5000. Masa mau ke surga 2000. Tapi kan mendingan ngasih, Pak. Itulah ketika merasa paling baik kita. Jadi tangan yang memberi adalah tangan yang mulia. Maksudnya apa? Makanya ngajinya Pak, kita ulama. Ulama kasih tahu wa rada iyadal mu'ti. Dan maksud beliau daripada Syekh Junaidi bahwa tangan orang yang memberi lil mali adalah tangan orang yang mengambil harta. Tuh. Tangan yang memberi adalah tangan orang yang mengambil harta, yang menerima pemberian. Li'annahu yu'tin sawab. Karena sesungguhnya orang itu adalah yang memberi ganjaran kepada penyembah. Jadi yang diberi, yang memberi itu yang terima duit ibu. Yang ibu kasih sedekah. Kenapa? Dengan ibu memberikan itu, dia memberikan Allah itu dengan dia datang kepada ibu untuk minta-minta, Allah kasih ibu ganjaran. Paham gak? Oh ternyata yang datang kepada saya itu, dia diutus Allah untuk kasih pahala ke saya. Ini ngaji baru nih. Selama ini kan kita punya perasaan yang di atas begini kan, yang ngasih kan. Ternyata di makna lebih hakiki esensinya, yang memberi itu yang datang minta. Kenapa? Allah sudah siapkan pahala ke rumah ibu. Robi, kalau ngaji yang inti itu begitu. Jadi dibalik mindsetnya, sukses itu bukan hasil. Sukses itu ketika kita bisa merubah pola pikir kita. Itu sukses namanya. Hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha, tapi setiap usaha tentu berhasil. Setuju nggak? Saya ulang, hasil tidak pernah mengkhianati usaha, tapi setiap usaha belum tentu berhasil. Setuju? Apa nggak? Apa tuh? Kayak tadi gitu. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha, tapi setiap usaha belum tentu berhasil. Betul? Nah, itu. Jadi ternyata yang datang kepada kita itu yang ngasih ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nanti di bulan Syura atau bulan Muharram ini punya kegiatan menyantuni anak yatim. Ternyata anak yatim itulah yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Sudah Allah siapkan pahala-pahala-pahala ketika ada hamba-hamba Allah yang memberikan santunan kepada kita.
Itu makanya tuh. Jadi kita balik mindsetnya. Ternyata yang mulia mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka gudangnya pahala untuk yang memberikan kepada. Makanya disunahkan mengusap kepala. Ya Allah. Jadi kita sadar ya. Ternyata yang perlu anak yatim itu kita. Bukan anak yatim yang perlu kita. Sampai sini paham Bu ya? Wallahualam bishawab. Semoga yang singkat ini manfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari segala dhaif dan fakir dalam ilmu, saya mohon dukungan kepada Nabi yang sekalian. Kita akhiri ta'lim pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya suami ibu Allah jadikan suami yang soleh. Istri saya dan ibu-ibu semua menjadi istri yang solehah. Anak-anak saya, anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berikan kesungguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita sedang sakit, kita mohon kepada Allah Ta'ala sembuhkan sakitnya dan dijadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia, wabil khusus almarhumah Ibu Yaya binti Adam, Allah ampuni segala salah dan dosanya, terima iman Islamnya, lapangkan barzahnya, ikhlaskan semua amalnya, menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keamanan dan perlindungan kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai, dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan, dan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir wa la tu'sir, Allahumma tammil bil khair, Allahumma yassir wa la tu'sir, Allahumma tammil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya rabbi bil Qur'an al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana min sekian itu semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita dalam dunia dan akhirat nanti Allah wujudkan dan Allah kabulkan, dan kita semua diberikan kemudahan-kemudahan dan untuk mewujudkan cita-cita kita semua. Lagi saya mohon berbakti, semoga ibu semua panjang umur, sehatkan semuanya, dan menjadi istri yang soleh semua, dan kita semua nanti bisa bersama-sama masuk dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Hendra yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah taklim pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, air putih. Mana itu nyamuk? Mungkin satu. Sambal. Ini yang pakai nasi. Sambal sini. Sambalnya es kapet.
Ini mah tengenang kerupuk. Woi, kerupuk mana? Tengenang gede bukan. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Mama kemana dong? Itu apa mau? Dong. Lagi makan jangan lagi pada makan, nggak boleh dorok. Lagi mau dibikin aku jam iya Thank you.